Ukraina to put them out. Who can? Anakku, jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo, Padia. Pegangin adik. Adik. Fia. Keluar. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Nasution. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah,
Taman Suropati. Mana bapak, sayang? Bapak. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak, cuci muka, toh. Dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian! Tahu apa kalian? Jadi! Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan.
Siapa itu? Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh? Loh, kok telepon saya diputus? Itu saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Panggil Presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak.
Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak. Sekarang. Kalau begitu... Sebentar.
Rupanya ada rampok di sebelah. Hah? Siapa yang main-mainkan ini? Anak-anak ya? Tak tahu. Pap, Mam! Jarang! Pak. Ayo bilang! Mana dorongmu? Bilang! Ngomong! Ngomong! Mana dorongmu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam. Mana dorongmu? Jawab. Jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo. Katakan cepat. Di kamar atas, Pak. Bakar kertas. Mami, kita mau diapain? Balik. Balik.
istana. Masuk. Ayo, naik. Albert dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Jenderal. Habis waktu. Harus membersihkan lantai ini. Jangan sampai adik-adikmu melihat ini semua. Mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu.